Saya masih di tempat pembuatan gula merah, jadi setiap harinya saya harus ke sini selama liburan kuliah kayak gini. It's okay, saya selalu menikmatinya dan ya, saya selalu enjoy dengan pekerjaan seperti ini. Walaupun ini sedikit memakan waktu yang ya lumayan ya, saya harus fokus dan benar-benar menjaga supaya pembuatan gula merah ini tetap berjalan lancar selama saya libur, teman-teman. Dan di sini saya membantu orang tua. Seperti teman-teman perhatikan di depan ini yang harus selalu saya jaga ya. Mungkin warnanya tidak seperti ini, teman-teman ya, karena ini tadi tuaknya bermasalah berwarna putih, tapi orang tua tuh nekat banget untuk menuangkannya di sini. Dan ya apa boleh buat, saya juga tidak mempermasalahkan karena itu adalah haknya. Saya di sini hanya membantu. Dan ini harus saya jaga, jangan sampai ini meluber di pinggir-pinggirannya seperti ini ya. Ini harus dijaga. Dan ini sekarang sudah mulai membuih seperti ini, teman-teman. Ini panas. Dan ini adalah salah satu tantangan terberat ya hari ini, karena saya mau jalan juga. Sementara di sini asapnya masih mengepul dan ini masih proses. Ini saya harus jaga, teman-teman, setiap harinya di sini. Dan teman-teman perhatikan apinya sekarang udah besar sekali seperti itu. Dan ini harus kujaga jangan sampai ini turun. Biasanya di sepanjang ini tantangan terberat selama jaga gula merah, teman-teman ya. Ketika sudah nah seperti ini harus diangkatin kayak gini. Gunanya apa? Supaya ini tidak meluber dari wajannya, atau masyarakat di sini menyebutnya sebagai kawang ya. Dan ini sebenarnya piring stainless di lubang-lubang seperti ini. Jadinya ini tuh untuk ini ya. Ini salah satu cara supaya gula merah cair ini tidak tumpah ya dari wajan. Nah, itu salah satu caranya. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi kalau lebih awet bisa menggunakan piring stainless begini di lubang, terserah teman-teman mau berapa lubang. Kemudian kayu ya, kayu tongkat seperti ini ukuran kurang lebih 1 meter ini dibelah di tengah, kemudian dimasukkan di tengah-tengahnya ya, dan jadinya seperti ini. Ini ampuh banget supaya teman-teman itu tidak meluber ya ketika menjaga gula merah, karena ketika apinya sudah besar seperti ini ya, maka kita akan kesusahan untuk mengaturnya ya, seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang lagi punya pekerjaan seperti saya ini, menjaga gula merah, produksi gula merah maksud saya. Dan saya minta maaf ya, untuk kali ini saya tidak menggunakan gimbal, dan di sini saya hanya menggunakan HP seperti biasa. Ini benar-benar fokusnya tidak terarah, apalagi sekarang terik banget mataharinya ya. Jadinya ya ini apinya benar-benar besar sekarang. Di sini saya tidak menggunakan Gorilla Vod, hanya handheld. Jadi HP langsung dipegang, jadinya shaking gambarnya. Dan ini hal-hal yang betul-betul menjengkelkan, teman-teman ya, untuk produksi gula merah ini sekarang ya. Karena ini harus dijaga, perhatikan. Dan ini sebentar lagi. Astagfirullah. Ini di sini tadi hampir ya. Hampir jatuh itu. Ya. Dan ini harus kita jaga terus, teman-teman. Harus dijaga seperti ini. Jadi buat kalian yang ingin mengatasi supaya tidak tumpah ya, karena ini sebetulnya ketika sudah seperti ini ya, ini artinya apinya terlalu besar dan berefek ke nir aren yang sudah mencair seperti ini. Itu terlalu ini, teman-teman, gelembung-gelembung ya dari wajannya ini, itu akhirnya ini bisa saja membuat menjadi meluber. Tapi sebetulnya ada hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuatkan taliling. Taliling itu kita seperti tabung ya. Itu langsung diletakkan di tengah-tengah di sini, teman-teman. Jadi ketika dia meluber, dia lari ke atas gitu loh. Tapi itu saya tidak punya seng stainless yang halus itu ataupun yang bergelombang. Jadinya seperti itu. Ya, berharap nanti saya dapat stainless yang benar-benar bagus supaya bisa membantu di sini seperti itu. Dan ini ya harus ditungguin, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ini
itu masih berupa doa manis ya. Tapi ini ketika diminum ini sudah beresiko teman-teman pada pencernaan dan bisa saja larinya menjadi penyakit kencing manis. Jadi tidak disarankan dikonsumsi ketika seperti ini. Tapi kalau kalian mau buat kue seperti apang, ini pas banget ya. Karena sekarang ini namanya di sini, masyarakat di sini menyebutnya sebagai malemo-lemo. Nah ini ketika kalian mau buat apang, apang ya, yang diproduksi dari tepung beras yang ditumbuk halus ya menjadi tepung, kemudian dicampur dengan tape, yaitu campuran ragi dengan nasi ya, yang sudah dipermentasi 2-3 malam, dicampur dengan apalagi namanya itu tepung beras dan gula merah, itu bisa menjadi kue teman-teman. Namanya apang, itu kue tradisional ala Indonesia. Saya tidak mengatakan makanan Bugis ya, karena apang itu di setiap daerah punya nama masing-masing. Di Jawa mungkin bisa disebut sebagai apeng, kalau di sini namanya apang ya. Saya tidak tahu kalau di daerah teman-teman, jadi seperti itu. Dan ini masih seperti ini teman-teman ya. Ini puncak ya, ketika sudah mulai membuih seperti ini, maka kita tidak boleh melakukan aktivitas lain. Kita hanya fokus di sini. Dan kalian lihat apinya tuh benar-benar menyala teman-teman. Dan ini teman-teman, tadi itu saya sudah mengambil kayu. Jadi ini kurang lebih 10 kali saya ke hutan. Ini kalau tidak salah ada 4 pohon saya tebang kayu. Ini bukan kayu sembarangan loh teman-teman. Ini benar-benar kayu yang tidak bisa tumbuh besar. Jadi ketika saya datang ke hutan itu, saya memilih kayu yang tidak sembarangan teman-teman. Kayak jenis kayu cendanya, cendana, lasita, kayu bitik, kasunu, itu saya tidak ambil ya, karena kayu itu berpotensi bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan rumah ataupun bangunan. Tapi kalau kayu seperti ini, di sini orang menyebutnya sebagai kayu padang, itu hanya besarnya paling sebesar itu yang di depan sana, batang langit. Setelah itu ya, hanya seperti itu teman-teman. Dan ini teksturnya itu mudah terbakar api ya. Ini tumbuh subur di sekitar padang savana dan di pinggiran sungai gitu loh teman-teman. Tapi itu ketika saya datang ya ke sana, situ memilah dan memilih teman-teman mana yang bagus. Karena saya selalu berpikir bagaimana caranya supaya tidak terjadi erosi di sini ya. Nah, takutnya terjadi longsor, akhirnya berimbas juga kepada kami. Jadi sekarang kita harus selektif juga ya dalam memilih kayu sebagai bahan bakar di pembuatan gula merah ini. Bukan berarti kita berdiam di sini berproduksi gula merah kita seenaknya. Oh, itu tidak. Semua ada aturan ya. Saya minta tolong nih buat kalian yang benar-benar memang punya care ya tentang hutan kita. Saya berharap deh berikan nasihat edukasi kepada masyarakat. Save forest. Kalau bukan kita yang selamatkan ya, siapa lagi coba kan? Gak mungkin orang dari luar. So guys, I'm just waiting here until it's really work. Starting it's my working. So long, staying helping my parents today. Like today? Yeah. Sometimes it make me annoying just waiting. So that's it. Jadi seperti itu, thank you sudah melihat video ini. Saya minta maaf ya jika videonya berantakan sekali. Ini saya buat sebagai ya daily vlog ya di tempat pembuatan gula merah. Semoga kalian suka dan semoga ada manfaat dari video ini. Saya Sulfikar Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.